Jadi semua organ sapi ada di sini, bro. Aku tak coba mana buat ini kan sama mari kecantol yang itu ya pak dia rasanya soalnya jawa tuh kan apa tuh kan off sini off Anda tidak takut cemper, kaki Anda kuat menopang tubuh Anda, Anda yakin Anda tidak akan mati mendadak, coba iki Pak Soto kubes. Oke, masih di Abdi Suka Jajan bersama King Abdi. Wah, ini kita lagi ada di Pasirian Lumajang. Di mana kita, gak kita aku sih, aku menemukan bakso yang super unik, bro. Bakso super unik ini adalah bakso yang sangat keren dan the best banget. Blok! Orang-orang pening liwat, guys. Oh, jadi bakso ini adalah bakso yang super unik di mana bakso ini menyajikan bukan hanya sekedar bakso, tapi adalah sebuah sajian yang spektakuler. Jadi semua organ sapi ada di sini, bro. Gak usah lama-lama. Kita sedang ada di Lumajang Pasirian, perjalanan kuliner Nusantara supaya mendunia bersama kita langsung menuju ke Bakso Tok Pasirian Lumajang. Bersama King Abdi, kita kulik uniknya Bakso Tok Pasirian. Wong loro iki kok ngene review koyo ngene. Blok. Ngapain aku cepet mati ya? Fiki. Enggak masuk. Jadi ini, bro, ini kita sudah memesan bakso tok ya, dan aku tahu ini alasannya kenapa kok namanya bakso tok. Ya ini baksonya. Ini baksonya. Ya ini ya bakso ini tok is. Ini baksonya. Dan yang spektakuler adalah ini. Tulang-tulangannya. Jadi kamu bisa pesan jumbo sumsum sama jumbo tulang. Ini ada iga. Keren rek. Warung ini gak ngerti ya aku ya. Ini warung sudah kok sampai punya kepikiran jualan yang seperti ini gitu. Ini the best banget. Ya mau gimana lagi. Kita review ya baksonya. Atau mungkin saya langsung panggil ownernya Apit. Boleh ya. Mas. Ini dengan mas siapa ini? Mas Agung. Mas Agung tuh ya, aku seiling. Aku pertama kesini juga itu pakai HP ya. Dan ini sudah tak bawain tim yang keren. Jadi ini timnya King Abdi untuk kuliner Nusantara. Lah sampean iki jualan bakso tok ini udah berapa tahun? Mulai dari 2016. 2016 sampai 2023. Pirang tahun, Rek? 7 tahun. Lah sampean kepikiran jual bakso, ono bakso bakar segala macam dan ono iki segala hal yang sudah termutilasi iki opo? Dari motivasinya. Dari pelanggan bos buat menyajikan yang di tempat lain enggak ada. Oh, berarti unik dan memang pelanggan ini sama senang belungan ya. Mungkin awalnya tekok anu loh kayak orang-orang yang Mas minta tulang-tulangnya ada tak gitu. Ambil deh, pegel bro, langsung dikasih segini. Ini satu hari sampean bisa produksi berapa kilo untuk tulang-tulangan apa segala macam? Untuk saat ini
antara 80-90an. Waduh. Buat hari ini. Gondeng. Sama ngalahin orang dodol rawon paling laris sak Malang sampean. Itu tolongan itu kalau untuk daging yang buat bakso. Kalau daging sekarang ada penurunan Bos, 18-an itu Bos. Siapa? Oh, berarti pamornya lebih lebih ke tulang-tulangnya betul, daripada betul, bakso ini. Betul. Padahal iki inti ini Bro malah kasih opayu enggak ada Pak. Berarti sekarang sudah jalan ke 7 tahun ya? Iya. Tapi the best ya. Aku waktu yang dulu kesini itu ada kepala, Bro. Ada kepala. Terus juga ada ini iga bakar segala macam. Dan aku waktu dulu kesana. Waktu dulu aku kesini, aku sangat seneng banget sama baksonya, bakso kasar dan bakso bakarnya. Aku the best Bro. Dan kalau untuk tulang-tulangan jumbo gini, segini harganya berapa? Kalau yang jumbo ini 90-an, Bos. Segini 90.000. Lah ya. Untuk harga sum-sum kaki tirek ini berapa jumbo ini? 150, Bos. 150. Ya. Kalau porsi kecil itu 35. Kalau porsi kecil 35. Ya. Kon rinio rek, temenan. Kon rinio yo tukuo iki tebasan kabeh gawe acara di omamu. Mantenan. Enggak usah ini murah. Wah, tapi yo ternyata buktinya memang murah dan harganya terjangkau dan memang spektakuler warung ini Bro, warung bakso Tok ini keren banget Mas Agung ini. Beda dari yang lain, baru nemuin ini di Indonesia pun belum ada Bro modelan bakso kayak gini beneran, malah yang meng-highlight itu belung-belungannya ini, organ-organnya ini. Dan ini bakso per tusuk berapa Mas? 5.000. 5.000? Ing rusak pasarane wong dodol bakso sak Indonesia ngaleo Mas. Tak coba bakso nih. Oke, siap. Ya. Siap Bos. Dan ini duduk endorse ya, Rek. Ini duduk diundang. Aku kesini karena memang ini unik. Unik banget. Dan ini satu-satunya bakso yang super keren ngawur gak karu-karuan di Lumajang. Top. Tak coba dulu. Oke, siap. Siap. Nanti enak gak enaknya. Tapi aku semari ini kok rasanya. Tak coba mana. Peti ini kan sama mari kecantolong. Itu juga yang bakal rasanya berubah. Siap. Ya, kan. Ya wis tak coba dulu Mas. Siap. Jadi tunggu nih. Siap Mas. Siap. Mantap. Oke, ini awal saya mau coba ini dulu ya. Kuahnya dulu. Iki lek tak cocok ngene adus loh. Jadi ora iso. Jadi ngene ya. Ini tak ambil kuahnya. Kuahnya bening sih. Bening dan ini yang tidak terlalu banyak minyak. Ini kita coba. Tangan ini rek, tak ganti rek, timbangan ini diucat aku ambil bolo krowo. Sahabat lalat, pecinta janda dan pemakan segala, kita coba bakso Tok. Kita coba kuahnya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kuah seweger, waging pol, sewapi pol, dan ini enggak yang bau sapi nyetak gitu bukan. Jadi ini pemasakan itu best pol ini. Ya apa ya, langsung lanjut nanti ya, belum anis ya. Tak cari ini yang tebus. Dan ini apa jenenge? Tulang-tulangnya ini banyak dagingnya rek-rek. Ini duduk tulang-tulang sih gak ada dagingnya loh. Ini semua banyak dagingnya semua ini. Ngawur ini rek, Mas Agung ini rek. Tuh, oh ini kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kancu arane sapa murid. Aku enggak akan ngomong ini empuk atau gimana ya, kalian bisa lihat sendiri. Oke, enak. Wah. Suangar pol guys, temenan. Enggak bohong-bohongan. Ini malah bisa dibilang kamu krokot-krokot ini. Bukan makan bakso ini. Makan organ. Oh, enak banget, sumpah. Ini bakso ini kan kalau saus kecap kan sambel. Oh, banyak ini Vicky ini. Wow, saus kecap.
enak. Enak, sumpah. Kilorek ya bulung-bulungi. Oh, tulangnya masih ada dagingnya. Mari, Maiji. Tak taruh sini biar gak kotor. Aku gak ngerti ya, ini konsep yang keren dan bakso ini seharusnya viral banget, bro. Ini duduk karena aku ada di sini karena kamu cek ya Instagramnya Bakso Tok. Jancuk lah. Ini sebenarnya harus viral, bro, karena bakso ini kuah pun enak menurut lo. Nih yo, kilo ini kilo lumeri kilo. Bit, aman ya, aman ya, aman ya. Orang muda bisa sempuk ini tuh, wah. Best. Iki kacau, iki enak banget. Ini masih tulang-tulangnya. Dan ini lanjut ke menu utamanya, bakso tok. Sebenarnya itu tuh menu utamanya anak tiri, kon goblok. Iki anak tiri sebenarnya, sumpah. Anak tiri ya, yang awalnya dijual tapi akhirnya kalah mbek iki, anak kedua dan anak ketiga. Iki bakso ini super ngerenjel, bro. Yo. Iki super ngerenjel. Zoom dekat. Super ngerenjel iki bakso ini. Wes, coba yo. Bismillah. Kototane banyak banget, krenyel-krenyel. Kasar itu best. Ini pentol kasar yang ngawur ya. Wah. Coba pakai sambal untuk kuahnya. Taruh samping sini. Tak kasih sambal ya. Sambal aja dikit aja, jangan banyak-banyak. Tahu lah ada TikTok lah ngomong. Saus. Wassalamualaikum warahmatullahi kecap. Vic, kau nak ngiler, Vic? Pingin. Pingin dah? Yo. Kau nak mulia, kau. Ini kasih saus kecap, kita aduk dulu baksonya. Wah, ngeri ini, bro. Iki mangan ngini. Kalau enggak jaga-jaga, semper. Ini salah satu pilihan Abid ya, pilihan manajer saya untuk datengin bakso tok lagi. Yang loro di review ini mah. Blok. Pak. Sambal mong ya, sambal apa yang balsam? Mas Agung. Coba wedes pol. Tapi kayak enak, bro, beneran. Tuh, sampai ada soun-sounnya gitu, bro. Sekali hap. Ini primadona. Sate bakso, bakso bakar. Tapi ini koyoknya ono dikorupsi, seharusnya lek diketok dadi papat sik ono situ iki sini telu. Ini korupsi ya, marketingnya pinter ya, Agung Hercules. Bismillah. Wah, enak lah. Wah. Smokinya dapat. Ngaldu kecapi enak, ini gak tau kecapi dibumbu pakai sambal apa gak tau. Enak banget ini. Dan unik, semua itu pakai kayak bawang-bawang gitu loh, bro. Gak tau. Ini mungkin, ini ramennya jam berapa ini, Mas Agung? Malam sama siang? Samen tuh menurutku baksomu ini seharusnya bisa rame orang mobil antri-antri. Tempatmu kejauhan.
orang dari Lumajang ke sini tuh 1 jam loh. Wah, turun ke Begali segala macam nih. Dan ini aku akan lanjut ke ini ya. Geser sik rek. Ono kon nyingkir sik kono. Lanjut ke ini iga. Dan untuk makan iga ini biar enggak sepi ya. Mana tadi ini? Apa mikronya satu? Untuk iganya ini aku mau mengundang 2 cewek cantik untuk bisa ngancani aku makan ya. Ben penyakitnya bagi-bagi rek. Ini aku undang si Abel sama Nova. Sini, sayang-sayangku. Nova Dana, ini kamu tak suruh nyoba ini ya. Ini iga rek. Oke, kita coba iganya. Wah, keren ini. Kamu sudah pernah makan iga? Sudah ya, sering ya. Tapi lek iga sing ngawur model kok ngene pernah? Enggak pernah. Kan biasanya kan kok dipotong-potong sih ngono to. Iga. Iga pecel. Kono jek watu kok tak aplok kok. Eh, Nov sini Nov. Wah, keren. Kamu pandai krokot-krokot to. Apa? Ayo sini. Bel. Rodok ini rodok adu-adu rek tenang rek bojoku aman santai. Sudah ya ini kita coba. Ini gak ketentengan arek iki ambek iki, Bro. Aman? Ngadek ae aku wis. Ngadek ah. Ngadek ya apa ya? Apa ngadek di luar meja? Ya gandol. Kita coba iga bakar bakso tok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rek. Ya enak ya. Enak apa? Enggak buka. Mantul. Ambil iga ya aku nih. Aku juga total bro. Dan ini ada sausnya kira. Tuh. Ya apa ya, suara ini kepede banget. Dioles-oles ini berarti. Oh enggak butuh sausnya mana ya? Enggak. Wis merok-rokot ono wis. Ini yo. Keren, enak banget ini. Ini iga berapa harga iga bakar ini? 70. Komis komis kio ayam. Betul murah. Enak banget. Kan gak kepin lu gue dah. Pangku oleh aku. Wajah, pangku aja pangku. Kan pangku cerai gak ada. Ya apa-apa. Ojo lah, ojo. Jangan gitu lah. Aku lebih baik tak tenggulu. Agak bunyi. Cekat. Enak banget. Jos. Wah, guys. Kamu harus coba ini kan. Ini bakso bakar enak banget ini. Wes iku dalan. Biar dihabisin Vicky nanti. Nah. Enak banget. Wah, best. Aku sangat kagum ya sama baksonya Mas Agung ini, bakso tok ya. Salah toknya ada love-nya di tengahnya itu, enggak tahu ini atas dasar apa. Ono love gitu. Tapi ini bakso keren banget. Dan aku bisa ngasih rating 1 sampai 10 di 9,5. Karena sesuai konsep bakso tok ya. Bakso tok adalah menyajikan bakso aja. Dan dia punya tulang-tulangan segala macam. Dan kamu kalau kesini wajib tuh nanti aku ambil ya. Di situ kamu wajib WA dulu. Kalau kamu pengen semuanya perfect, ketika kesini ada ini segala macam, kamu lebih baik WA dulu ke Mas Agung. Terus coba bakso enak apa enggak? Enak pol. Mantul ya. Saleh semangat kok ngene ya, kenceng-kenceng ditemani sama 2 wanita cantik. Ki keren pol. Aku kayak untuk sum-sum ini gak berani aku. Kan berani ya? Berani, Del. Bisa berani gak? Tusuk-tusuk sebenernya. Kasih wong lanang ya, bro. Jangan ngono, kan ngomong ngono, Vicky ngeredek. Ayo, wes. Oke, sini agak berdiri. Lah, gitu. Dikenek nasi tau. Tak bantu. Oh, dibantu. Iso aku, Mas. Iya. Rungokno.
gak muni kan. Biasanya like, pas suara nih ngono ku mereng. Ngeri. Kan yang mau nyoba juga? Enggak. Lo apa? Oh. Wati, enak lo. Enak lo. Ngawur ngamak lo ini. Ada sedikit santan-santannya rasanya. Oke, okay, aja lo coba. Salah ya, ngecek arek loro salah. Ya. Enggak disusuk nora, udah capek deh. Oh, jangan, jangan. Utele, utele, Pak. Ya, warah ini. Waduh! Cuk, nih. Ini, cuk. Gateli, Pak. Wah, wes, kaya cukup ini. Gak iso, sesuai, gini. Wah, ngawur. Ini nggak bisa habis ya, monggo silakan Mas Kuslu, Mas Bair, Vicky, gini-gini, ayo, gas, ayo Vick, ayo Vick, ini Mas, langsung melibu Mas. Iki loh, iki kawanannya wong luru iki, sampai ngene, sini rotok dini Mas, ayo Mas. Ayo perjalanan ayo, jam lu, ayo. Gue sih kebelungan, dulu iki, blok. Beloleknya kalau belumang ya mobil. Belolek, ngene. Ya. Lurut ya. Gateli Pak. Ambil lagi lah, Pak. Gateli, Pak. Loh. Pokoknya ini unik banget. Kon, wah, ini kamu pencinta bakso belum kesini. Kon lapo tuh, Bel? Gak tuh, Bel. Gateli, Apeli. Enak loh, Mas. Saya punya slogan untuk Bakso Tok. Anda tidak takut cemper? Kaki Anda kuat menopang tubuh Anda? Anda yakin Anda tidak akan mati mendadak? Coba loh. Iki Bakso Tok the best. Kon ajak keluargamu bahagia semua makan di sini. Masya Allah, ini gak masuk akal. Ini tak bungkus saya. Aku gak terus kuat. Ini tepes. Ini wong piro, wong walu likur ya. Gak bisa ngetekno ini, Pak Suni sama. Wis totali piro, ambil Pak Suni mang. Ambil iku arah-arah, ada yang mangan Pak Suni segala macam. Totali piro. 350? Hah? 350? 350? Kepondeng, rek. Wong. Ini buat anu ya, saya info buat para penjual bakso ya, yang mungkin tersinggung dengan Mas Agung ya, bisa menjual yang lebih murah lagi dari Mas Agung. Soalnya kita best banget. Tiga, berapa Mas? 50. 350. Deal ya, kita menang asli ya, memang asli ya. Asli bos. Oke, siap. Wah. Sangat bahagia sekali ya menemukan Bakso Tok the best. Sayangnya cuma satu, saya minta tolong ke jenengan buka cabang yang di Lumajang. Ojo di Pasirian kadohan, Bos. Aduh, Bos. Ndang buka cabang, Bos. Buka cabang sampean wah lek iso buka cabang di beberapa tempat yang rame. Nunggu anu menikah dulu, Bos. Oh, sesungguhnya durung nikah loh. Belum, Bos. Oh. Jadi Mas, di sini itu yang pertama aku memang enggak endorse, yang kedua aku enggak mau cari makanan gratis. Karena aku mengedukasi kepada teman-teman yang datang. Bisa, Bos. Ben food vlogger itu gak mencari makanan gratis kecuali di endorse ya. Kecuali di endorse. Dan di kini aku dengan harga segini pun aku terima kasih banget sama Samian. Samian bisa saya bilang menjadi pelopor satu-satunya bakso unik di Indonesia. Bakso liane cuma mencetak bakso isi pentol kasar, isi keju, isi dispenser kulkas, teliko. Samian mencetak bakso dengan yang the best banget. Iki salah satu the best Mas Agung. Saman memang belum menikah lah. Belum, Bos. Belum. Berarti sik Joko iki. Apa sudah pernah menikah sudah tapi sudah pernah menikah. Hebat banget, re. Pintar nyambut gawe iki. Tak golekna aku. Aku arek luri wong. Oh. Masuk. Langsung rapiin kabeh. Terima kasih Mas Agung. Salaman sik.
aku matur suwun banget wis sampean wis iki pokoke keren. Pokoknya terbaik buat semuanya, aku terima kasih buat Mas Agung. Bakso Tok adalah bakso yang super keren, bakso enak banget, dan kalian wajib kalau ke Lumajang mampir ke Pasirian makan bakso Tok. Tunjukkan ke keluarga kalian kalau di sini ada bakso keren. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak. Oke, masih diap di suka jajan, tetap makan, tetap jalan, makan kenyang, pulang dengan hati senang. Dukung kuliner Nusantara menjadi kuliner yang mendunia. Jaga kesehatan biar bisa tetap makan makanan jalan-jalan. Saya King Abdi. Terima kasih banyak. Masih di Abdi Suka Jajan.